Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue mau unboxing paket lagi guys ya. Jadi kemarin gue ngorder kartu Anima Kaiser lagi dan hari ini baru nyampe ya. Kalian juga penasaran kan apa isinya? Yuk langsung aja ya, gue buka. Ini bukanya dari mana nih? Buka asal aja kayak ya. Depannya pakai koran ya. Seperti ini ya, ada karton kotak lagi. Langsung aja. Dan kartu pertama yang kita dapatkan adalah jeng-jeng. Sabar ya. Ada lapisan ininya lagi ya. Ini susah banget sih. Gue takut ngerusak kartunya ya. Takutnya kenapa-kenapa lagi. Ini apa nih, kok lengket. Waduh, harus pakai cutter lagi nih kayak. Waduh, berbahaya ini. Ya. Jadi kalau seingat gua ngorder 5 kartu ya. 4 animal card dan 1 miracle. Kita hitung dulu. 1 2 3 4 5. Oke, benar 5 kartu. Dan kita bakal mulai dari miracle-nya dulu ya. Ini versi 4, langsung aja. Sep. Ice Meteor ya. Ya gua mesen ini Ice Meteor versi 4, keren banget ya. Kekuatan miracle-nya 3500 dengan tipenya speed. Keren banget. Dan kondisinya itu bronze-nya masih bagus tuh. Kondisi lapisan bronze-nya ya. Keren banget ya. Oke, next. Yang mana nih? Dari depan dulu kayaknya. Apa nih ya? 1 2 3 sep. Blue the Young Shark. Wow, gila, keren banget. Dan kondisinya masih bagus banget. Versi 1 ya. Gila, ini keren banget tuh sumpah. Dan dia dari Hero ya. Wow, ini versi pertama tuh ya. Belum ada versinya sama sekali. Bener-bener keluaran pertama. Keren banget ya. Oke, next. Dan yang ini. Ini dari belakang ya. Langsung aja. Nile Crocodile. Ya, keren banget buayanya ya. Dan dia dari ini Egypt, ini Mesir ya. Seingat gua kan Nile, sungai Nil, Nile. Berarti dia dari Mesir. Keren banget ya. Dan ini versi 1 juga tuh. Oke. Kondisinya juga masih bagus banget. Lapisannya ya. Keren banget. Oke, next. Dan ini sisa 2. Yang mana dulu nih? Yang ini tuh kayak ya. Langsung aja. 3, 2, 1. Sep. Icarus the Young Eagle. Keren banget ya. Ini apa, burung ya dia ya. Burung elang muda ya. Keren banget. Young Lord of the Skies. Wih, keren banget. Ini juga versi 1. Tuh lihat, versinya belum ada ya. Dan kalau kalian lihat itu backgroundnya keren loh. Gambar awan-awan gitu ya. Gila, mantep banget. Dan kondisinya juga sekali lagi masih bagus ya. Keren banget ya. Oke, next. Dan ini yang terakhir nih buat animal card-nya. 3, 2, 1, sep. Giant Panda ya. Ya, gue mesen ini Giant Panda versi 1 juga. Keren banget ya. Dari China. Strength-nya 5,5. Heart-nya 5,000.
dan apa kondisinya juga masih bagus ya. Gila, terlihat versi 1 juga. Oke. Jadi mungkin kayak nanya-nanya kenapa sih gue beli kartu yang jadul ini semua. Ya karena gue pengen nambah koleksi aja. Kalau di video sebelumnya gue beli itu karena gue punya kartu KW-nya. Nah, kalau yang kali ini beda. Gue beli karena buat nambah koleksi aja ya. Emang ini gue juga semua belum pernah punya. Jadi ya karena daripada gue penasaran kan, mendingan gue beli. Juga harganya gak gitu gak terlalu mahal ya. Jadi gue langsung gas. Weh, keren banget ya. Kondisinya masih bagus semua tuh kalau kalian lihat. Bener-bener apa, masih bagus dah. Minusnya dikit banget ya. Keren banget ya. Oke. Mungkin sekian aja video unboxing singkat gue kali ini. Jika kalian suka, berikan tanda like dan subscribe ya. Dan see you on the next video. Eric out.